Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan guys. Terlihat jelas bahwasanya di sini Arman pun memang sengaja memperkeruh dan memperpanas suasana dan keadaan di mana pada saat itu, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Omar Isma telah masuk ke dalam sebuah rumah sakit, di mana pada saat itu ketika mau dipulang dan memberikan kabar bahwasanya Arga Dana telah tiada, dan di situ Oma pun sangat begitu terkejut sehingga Oma pun terpingsan. Yang pada akhirnya Oma pun harus dilarikan ke rumah sakit. Dan tentu hal ini membuat Arman pun memanfaatkan keadaan di mana Arman pun mencari kesempatan di dalam kesempitan, sehingga semuanya pun terhipnotis dengan ucapan dan omongan dari Arman ketika mengetahui bahwasannya ini semua adalah ulah dari Kensei. Sehingga Ken pun di sini disalahkan, dan tentu hal ini membuat Arman pun akan semakin berkoar-koar dengan kejahatannya, di mana Arman pun tidak akan pernah diam dan semuanya pun malah memojokkan si Ken. Namun pada saat itu sempat saja Maudy pun sempat bertindak tegas, di mana Maudy pun menegaskan dan bisa marah juga terhadap kelakuan si Arman ini, sehingga Maudy di sini bertindak tegas dan membentak langsung si Arman, dan Arman pun langsung terdiam. Dan apakah yang akan dilakukan Maudy begitu juga dengan Ken kedepannya ya guys? Karena Maudy dan Ken pun di sini sangatlah membutuhkan Arga Dana untuk bisa kembali, karena mungkin Ken pun masih saja belum bisa memperlihatkan Arga Dana, karena mungkin Arga Dana di sini akan menjadi salah satu kunci jawabannya, di mana Arga Dana pun hadir dan bisa menyelesaikan semua permasalahannya bersama Arman. Lantas seperti apakah alur ceritanya? Dan namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys. Dan di sini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar, para pecinta, dan para fan setia Love Story The Series. Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah nih guys. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Omar Isma pun saat ini masih saja dirawat di sebuah rumah sakit, dan tentu hal ini akan dimanfaatkan langsung oleh Arman guys. Dimana Arman pun di sini sempat saja mengadukan hal ini kepada Emily, dimana Arman pun sangatlah berantusias ingin Emily pun mengusir Ken dari ruangan tersebut. Dimana pada saat itu ketika Ken pun sempat datang ke rumah Arga Dana, dan ia pun terkejut ketika melihat rumahnya kosong melompong. Dan ia pun sempat saja menanyakan kepada Babe Haris, di mana Ken pun di sini menanyakan Babe Haris karena mungkin Babe Haris ini adalah salah satu grup kejahatan dari Arman. Tentu Ken pun tidak akan pernah percaya. Yang pada akhirnya Ken pun di sini menanyakan langsung kepada si Vanessa KW, yang pada akhirnya Vanessa KW pun menunjukkan dan memberitahu bahwasanya Oma sedang dirawat di rumah sakit. Dan tentu kali ini guys, pada saat itu ketika Ken pun masuk ke rumah sakit, karena mungkin di sini Ken pun sangat begitu panik dan khawatir apabila terjadi apa-apa dengan Oma, karena semuanya guys bahwasanya Oma, Emily di sini sudah termasuk ucapan dan hasutan dari si Arman, sehingga di sini mereka pun sangat menyalahkan Ken. Kematian Arga Dana ini adalah penyebab dari Ken. Dimana pada saat itu Om Arman pun sedang ngebacot, di situ Maudy pun sangatlah bertindak tegas dan marah sekali kepada Arman. Stop Om Arman, jangan terus menerus menyalahkan Ken.
Di sini Maudy pun sempat bertindak tegas, namun nampaknya Emily pun melihat kejadian tersebut, guys, sehingga Emily di sini malah menindaklanjuti si Maudy dan terjadilah perselisihan di antara dua keluarga ini. Untung saja ada Bunda Sapira yang selalu menjadi penengah di antara keduanya, karena Bunda Sapira pun sudah yakin kalau memang semua ini adalah sebuah musibah dan takdir yang di atas. Dan bahkan Bunda Sapira sendiri di sini mengetahui kalau kejahatan Arman selama ini masih saja dirahasiakan oleh dirinya, karena mungkin ada waktu untuk bisa membuka kedok Arman sebenarnya terhadap Emily sendiri. Karena yang seperti kita ketahui, guys, bahwasanya Emily pun yang sangat begitu egois dan keras kepala, ia pun pada saat itu mungkin kalau dibocorkan langsung oleh Bunda Sapira, kemungkinan besar Emily pun tidak akan ternodai dan tidak akan percaya dengan ucapan Bunda Sapira. Dan bahkan Bunda Sapira di sini membiarkan saja biar Emily sendiri yang tahu dan merasakan apa yang diperlakukan Arman selama ini terhadap dirinya. Di adegan lain nampaknya di sini, guys, ya, si Madina yang sempat saja memandangi foto si Jidan karena mungkin hati nurani dari si Madina ini sangatlah begitu bersatu dengan Jidan, di mana di episode sebelumnya sempat saja Madina sempat memberikan sebuah pesan WhatsApp kepada Jidan, dan pada akhirnya di sini kemunculan Jidan pun masih saja dirahasiakan oleh Jidan, begitu juga dengan adiknya yaitu Daina. Jidan merasa di sini dirinya itu belum bisa menampakkan langsung ke arah Madina, karena Jidan sendiri di sini takut apabila terjadi fitnah di antara hubungan Madina, begitu juga dengan Atar. Dan tentu ini akan sangat sulit sekali bagi Madina untuk bisa memilah dan memilih, karena mungkin di sini Madina juga sempat berjanji kepada Jidan bahwasanya dia akan menjaga cinta Jidan. Namun semua itu hanyalah sia-sia, di mana pada saat itu Jidan pun mengalami kecelakaan yang pada akhirnya Jidan pun meninggalkan Madina. Entah kemana itu si Jidan. Dan di sini Jidan pun sempat hadir kembali, dan ia pun melihat dari kejauhan bahwasanya keromantisan di antara Madina begitu juga dengan Antor tentu membuat hatinya pun sangat begitu terluka, guys. Tentu seorang pria mana yang akan sangat terluka ketika melihat pasangannya sudah bergandengan bersama pria lain. Dan di sini juga terlihat, guys, nampaknya di sini si Rama yang masih saja melihat foto bingkaian dari si Vanessa, karena mungkin Raisa pun di sini sangat begitu cemburu, di mana Raisa pun sempat saja memergoki si Rama yang sedang melihat foto Vanessa. "Mas, kapan kamu bisa move on apabila kamu terus-menerus bisa melihat foto mendiang Vanessa?" Itu ucap dari Raisa, sehingga membuat Raisa pun semakin kesal dengan perlakuan dari Rama yang tidak akan pernah bisa move on dari kehidupan Vanessa. Namun saat ini Raisa pun berusaha mencoba untuk bersabar dan berusaha untuk bisa memperjuangkan cintanya agar supaya di sini Rama pun bisa mendapatkan cinta dari si Raisa. Dan di adegan terakhir nih, guys, bahwasanya Om Marisma pun di sini sangat begitu kekeh. Ia pun sempat ucapan dan permintaan terakhir di mana ia pun ingin bertemu dengan Argadana. Dan apakah mungkin di sini Maudy pun akan memanggil Argadana agar supaya di sini Argadana pun bisa kembali dan bisa bertemu lagi bersama si Om Marisma ini, guys. Namun sepertinya tidak akan pernah terjadi, ya, guys, karena mungkin di sini Maudy pun masih punya taktik tersendiri di mana ia pun harus membongkar sebuah kejahatan yang dimiliki oleh Om Arman. Ditambah Emily yang saat ini masih saja sudah terhasut dari ucapan Arman, namun waktunya pun sangat belum pas untuk bisa mendatangkan Argadana di dalam sebuah film sinetron ini. Tentu apakah yang akan terjadi nantinya, guys, karena kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan kisah dan alur ceritanya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.